现场人山人海，充满热情的呼唤声，山口洋元宵节盛会一年比一年热闹。数以万计的人潮不止来自西加里曼丹省，他们来自印尼各大城市，包括雅加达、泗水、三宝龙等等。这是一年当中全印尼最大的元宵节盛会。Tentu dengan melihat kehadiran begitu kunjungan baik dalam daerah, dalam negeri maupun luar negeri itu akan dimanfaatkan oleh masyarakat kota Singkawang. Dan tiap malam kita ada acara paguyuban-paguyuban ya untuk mengisi pentas seni budaya. Dan orang-orang masyarakat kita bisa meningkatkan UMKM. Tentu ini akan hubungannya erat dengan meningkatkan perekonomian pendapatan masyarakat kita di kota Singkawang.绕境队伍一路锣鼓喧天，舞狮舞龙团更添加喜庆与热闹气味。多元文化给山口洋带来独特的一面。这场筹备已久的元宵节盛会，是华人及各友族朋友共同打造的跨族元宵节。Justru ini hubungannya kuat ya, akurasi budaya yang ada di Indonesia khususnya kota Singkawang. Mungkin Cap Gome ini satu-satunya yang punya nilai jual di Indonesia. Saya pikir di daerah lain tidak ada. Tentu setiap event agama, budaya apapun tentu punya hubungan erat dengan toleransi. Karena toleransilah hari ini kita bisa berjalan dengan baik dan lancar dan didukung oleh semua pihak. Dari semua kota yang ada di Indonesia ini, saya melihat kota Singkawang ini memang benar luar biasa dan memang benar bertoleransi. Antar umat beragama, baik etnis, budaya dan bangsa, saling tolong-menolong sehingga terciptanya suatu keamanan.Untuk warga Singkawang, tetapnya Cap Gome ini memang hebat. 为了保留山口洋元宵节盛会一年比一年更有意义，印尼政府将元宵节列入为国家旅游节之一。大爱新闻陈若诗、阿格斯，印尼山口洋采访报道。